warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah berada di Jalan Subrantas, tepatnya di samping Jalan Besar Tuku Abadi ketiga pipa. Kali ini kita akan beli pisang goreng coklat keju. Berapa itu porsinya, Bang? Porsinya 10, ada yang 10, ada yang 15. Kalau yang rasa-rasanya itu 15. Oh. Pesan yang harga 10.000 aja, Bang, itu. Oh. Yang 10.000. Iya, ada coklat keju ya, Bang. Iya. Ini bukanya dari jam berapa deh, Bang? Ini biasa paling cepat buka jam 5, Bang. Sampai tutupnya? Tutupnya tergantung, kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1 gitu kan. Tergantung juga habis pisangnya gitu kan. Sudah berapa lama kerja ini, Bang? Kalau saya baru nih, Bang, dari sini. Oh, ini udah cabangnya atau gimana? Ini ada cabangnya, dia ada 3 cabangnya, Bang. Yang aktif 2 cuman, Bang. Satu di Taman Karya, satu di sini, satu Garuda Sakti. Yang aktif, yang masih aktif itu di Garuda Sakti, Bang. Yang gak aktif di Garuda Sakti. Pisang apa nih, Bang? Pisang jantan. Berapa menitnya penggorengannya, Bang? Paling lama, Bang. 7 menit. Penggorengnya lebih kurang 7 menit. Berapa kotak sehari itu habisnya, Bang? Kadang, Bang, 100, Bang. Oh, tak menentu. Uang saya, Bang, ya? Iya. Udah lama di sini, Bang? Udah, Bang. Udah lama di sini, Bang. Kalau boleh tahu, Abang asli mana, Bang? Medan, Bang. Asli Medan. Oh. Jauh-jauh jualan ke Pekanbaru. Jualan ini udah lama juga. Ini kalau hujan kayak mana nih, Bang? Oh, main tutup aja gitu. Udah berapa banyak cabangnya, Bang? Kayaknya pernah tengok di Taman Karya juga ada, kayak. Sama, Bang. Sama aja. Sama. Oh. Yang di Garuda Sakti itu enggak aktif lagi. Apa, Bang? Karyawannya lagi balik kampung enggak, Bang? Oh, gitu. Sementara itu. Kalau sebenarnya kerja di sana, Bang. Banyak mahasiswa banyak itu, kan? Iya, Bang. Ini yang beli rata-rata mahasiswa atau kayak mana nih, Bang? Iya, kebanyakan adalah mahasiswa, Bang. Kebanyakan, ya? Nah, jadi kalau seandainya mahasiswa libur kayak mana tuh? Kalau mahasiswa libur, Bang, kan menurun juga penjualan, Bang. Oh, menurun juga penjualan. Iya, Bang. Berarti 80% mahasiswa yang beli, kan? Iya, Bang. Berapa orang karyawannya, Bang? 3, Bang. 3? Ini orang Medan semua, Bang? Iya, satu orang apa, Bang? Orang Kampung. Oh, orang Kampung. Orang Kampar? Iya. Ini apa yang punya, Bang? Abangnya punya sekali terusak. Oh, di Garuda Sakti. Satu bungkus itu berapa dapatnya, Bang? Kalau satu bungkus isinya, Bang. Iya. Isinya dia 14 potong, Bang. 14 potong.
kencang juga abang bukanya ya? Iya bang. Kencang juga abang bukanya. Pasar itu yang di depan saya itu bang. Oh yang kan orang itu pasar bang. Kan udah lama orang itu kan. Oh udah seringan makan kencang lah. Kalau tadi keluar masuk kerja aja bang. Kadang udah kerja lagi, kadang mimpi lagi. Oh. Nah, ini tapi pasar baru bang kan. Jadi udah abang sendiri udah berapa lama dari tahun berapa ke sini bang? Aku tahun 2012 bang waktu kuliah dulu kan. Kuliah di mana bang Maran? Di Win. Di Win. Kenapa bang? Ternakan. Betul saya juga Win juga soalnya bang. Tapi aku nggak kesini saya bang. Oh kenapa? Banyak banget yang tinggal bang. Oh. Kita kejar lagi kan? Kejar lagi. Bang, tapi dia masih lanjut. Siapa dia di Kampung Pasar Ikan? Oh, kalau kita apa cepat, bang? Iya. Cuma rata-rata setelah kami buat video dia, bang, banyaknya mahasiswa yang jualan. Meskipun nggak punya dia, kan, yang kerja itu rata-rata mahasiswa juga. Panas bang? Enggak bang, kalau kena panas enggak bang. Kalau kena tangan. Oh enggak kena? Iya, kalau kena ini kan enggak kena nih bang. Jadi kena? Enggak. Berapa kilo itu hari ini habisnya bang? Minyaknya bang? Iya. Kalau kita cuma 6 kilo bang. 6 kiloan? Iya. Banyak kan dia goreng banyak bang. Iya. Makanya agak enak buat minyaknya kan. Iya kalau dikit kan banyak abis minyak. Iya. Kalau banyak kan bisa kita, hemat kita kan. Iya bang. Kalau banyak kan harus kita lagi minyak bang. Kalau susunya itu sendiri satu pot itu berapa? Mana bang? Satu paling susu bang. Dapat 50 gram. 50 kotak ya bang. Kadang bang gak nyampe, kadang kan banyak orang yang minta susu. Kita lebih kan susu ya. Kalau rasanya sendiri apa aja rasanya bang? Semua bang ada sebenarnya, cuma kan kita lagi apa bang lain itu mungkin. Oh menyesuaikan juga. Iya, semua ada kan, semua ada sebenarnya. Bang. Kalau harganya sama aja nih bang? Tidak, kalau harganya 15.000. Oh. Jadi yang 10.000 apa aja? Yang keju aja bang. Oh yang keju aja. Lagi dua dong. Cepat batang kan bang? Iya bang. Ini bisa diantar ke kosnya atau cuma di sini aja bang? Tanya. Kan kita masuk apa nih bang? Masuk Boris itu bang, masuk GoFood ya. Oh udah masuk GoFood. Sekarang kan kalau mahasiswa sukanya yang udah sampai ke kos itu kan? Iya bang. Kalau kita sendiri, kalau kita yang antar ada sekitar bang gak masuk ya kan? Ya sesuai lagi kan? Sesuai lagi. Ya. Repotnya lagi, biayanya lagi.
nih kawan. Bagus lah. Sekolah kan bisa cari uang sendiri. Bisa. Di kota nih kalau nggak, kalau malu kita ya nggak jadi orang. Iya, kan ekonomi kita nggak sama semuanya kan. Iya. Kalau diikutkan ekonomi semuanya nggak akan memadai. Kalau boleh tahu ini jalan-jalan apa nih, Bang? Jalan ini, Bang. Jalan Pasar Seperantas, Bang. Jalan Seperantas. Oh. Variasi harganya 2000 kalau untuk semuanya.